Kita awali seputar menu Re Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, 5 kendaraan, 4 diantaranya mobil, ringsek akibat terlibat tabrakan beruntun di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun dalam rekaman kamera pengintai CCTV, tabrakan diduga akibat remblong truk box yang menghantam kendaraan lainnya. Inilah detik-detik tabrakan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa tabrakan ini sempat terekam kamera pengintai CCTV warga dalam durasi kurang dari 20 detik. Tabrakan diawali truk box yang melaju kencang dari arah Cisarua menuju Padalarang, kemudian menghantam sejumlah kendaraan. Pasca tabrakan, seluruh kendaraan dalam kondisi ringsek. Bahkan salah satu mobil jenis minibus terguling. Ada 4 mobil dan 1 unit sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan beruntun ini. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun 5 penumpang mobil berbeda, terluka ringan dan dievakuasi warga sekitar. Peristiwa bermula saat truk box bernomor polisi D8417TG melintas dari arah Cisarua menuju Padalarang. Dengan kecepatan tinggi melaju di daerah jalan menurun, truk oleng dan menabrak kendaraan di depannya. Di antaranya minibus dan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Saat terguling, truk menabrak 2 pick-up dari arah berlawanan yang tidak bisa menghindar. Untuk korban jiwa yang meninggal itu tidak ada, sampai saat ini tidak ada. Ada 6 yang luka ya, 4 luka ringan, yang 2 lagi mungkin luka yang cukup. Itu dilarikan mana? Semua dibawa ke rumah sakit RSCK ya. Usai kejadian, supir truk box kabur dan dalam pengejaran polisi. Proses evakuasi berlangsung hampir lebih dari 3 jam karena kondisi kendaraan ringsek dan sempat menghalangi badan jalan. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit laka Satlantas Polres Cimahi yang meminta keterangan dari sejumlah saksi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.